Rusia melaporkan pasukannya berhasil menembak jatuh rudal Storm Shadow buatan Inggris. Pasalnya rudal tersebut digunakan Ukraina untuk menyerang lapangan Berdyansk. Namun serangan tersebut berhasil dihalau pasukan Rusia, sebaliknya Storm Shadow dihancurkan. Rusia mengunggah video yang memperlihatkan rudal Storm Shadow hancur berserakan di tanah. Nampak sisa-sisa rudal jelajah yang digunakan angkatan bersenjata Ukraina. Dalam cuitan di Twitter Ukraine Weapons Tracker, misil khusus ini tidak mengenai targetnya. Terlihat puing-puing rudal Storm Shadow itu hancur berantakan. Sementara pensiunan Kolonel Korps Marinir AS Mark Chanchian mengaku terkejut. Ia menyebut Rusia membutuhkan waktu selama ini untuk menembak jatuh rudal Storm Shadow. Mengingat pertahanan udara Rusia dikenal dengan sangat canggih. Mark juga menilai Storm Shadow sangat membantu dalam menyerang target yang dalam dan bernilai tinggi. Sebagai contoh, rudal Inggris ini telah digunakan untuk dua jembatan menuju Crimea. Meski begitu, Mark memperingatkan rudal Storm Shadow bukanlah sebagai pengubah permainan. Terbukti, Rusia berhasil menembak jatuh rudal Inggris saat pasukan Ukraina mencoba melakukan penyerangan.